Halo Mas Bro, selamat siang. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu Mas Bro. Dan kali ini kita kedatangan tamu lagi Mas Bro. Kedatangan sebuah joran. Panjang sekali ini Mas Bro. Nah ini, langsung saja kita buka Mas Bro. Apa isinya jurannya? Langsung saja, let's go. Kita buka dari ujung sini Mas Bro. Ini dapat apa lagi nih Mas Bro ini? Ini dapat apa lagi nih di luarnya ini? Kita buka ini. Sorry Mas Bro, tempatnya sempit, jurannya panjang, soalnya ini one piece Mas Bro. Tadi sudah saya buka Mas Bro karena susah sekali tempatnya. Wah, ini dapat hadiah kaos Mas Bro. Ini dapat hadiah kaos Mas Bro dari Busna Indonesia ini Mas Bro ini. Ini dapat hadiah kaos ini dari Busna Indonesia Mas Bro. Ini dapat hadiah kaos Busna ini. Mantap. Ini tadi robek kena silet saya waktu nyilet. Tidak apa-apalah, nanti ditambal. Soalnya pas di bawah garisnya sih nggak tahu kalau kena silet ininya tadi. Tidak apa-apalah. Busna Indonesia Group Mas Bro. Warnanya kuning Mas Bro. Kaosnya. Yuk langsung saja kita buka isinya jorannya Mas Bro. Kayak apa ini isinya jorannya Mas Bro? Kita langsung saja buka Mas Bro. Nggak usah pakai lama, oke? Wih, apa saja ini isinya Mas Bro dalamnya? Wih, panjang Mas Bro. Sampai sono itu. Wih, tunggu dulu Mas Bro, kasih bersih dulu tempatnya, biar enak lah. Ini dia Mas Bro, Bulsen Busna Brutal Angler. Wah, ini Brutal Angler ini khusus untuk orang-orang yang keras ini Mas Bro, orang yang suka-suka kasar ini. Kingdom Edition ini Mas Bro, Busna Kingdom dengan series 601/6 ini Mas Bro ini. Wih, Busna Monster. Power Bibus Nam Monster ini Mas Bro, mantap ini. Ini panjangnya sekitar 183 cm ini Mas Bro. Ini untuk jigging spinning ini enak ini. Untuk casting dasaran pokoknya sip lah. Langsung saja kita lihat barangnya Mas Bro seperti apa Mas Bro. Ini Mas Bro. Ini Mas Bro, packingnya itu rapi sekali. Pokoknya sampai dari ujung sampai bawah ini pokoknya plastik semua ini Mas Bro. Wih, rapi sekali. Jadi ini sangat terlindungi nih Mas Bro ini. Pokoknya sangat terlindungi di perjalanan, mulai dari pipanya, packingnya, apanya, pokoknya lengkap ini Mas Bro. Aman lah, anti gores pokoknya ini. Jarang-jarang loh saya nemuin packing seperti ini, rapinya seperti Busna ini Mas Bro. Sangat rapi Mas Bro. Ini dia. Wih, dia sudah memakai spon Eva. Keras ini Mas Bro ini, bagus ini. Limited edition ini Mas Bro. Blanknya juga bagus ini, coraknya warnanya ini. Ini bekas plastik. Packingnya sangat rapi Mas Bro. Lihat Bulsen. Mantap sekali Mas Bro. Ini warna-warna kayu ini, enggak tahu ini namanya warna apa ini, warna-warna kayak kayu ini Mas Bro ini. Wah, mantap Mas Bro, rapi sekali Mas Bro. Coba lihat ini Mas Bro, Busna. Mantap, gagah Mas Bro. Kita buka dulu Mas Bro ininya. Wah, soalnya ini sangat rapi sekali Mas Bro. Sampai susah bukanya. Setiap helai-helai di packing ini Mas Bro. Tunggu dulu ya, saya buka. Bukanya ini loh sangat susah sekali Mas Bro ini. Packingnya rapi sekali, rapat. Setiap helai-helainya ini disolasi ini. Jadinya ditarik ini tidak bisa.
nyantol-nyantol mas bro, susah. Nah, kecuali sudah dipotong bawahnya baru bisa ditarik. Wah. Ini dia mas bro barangnya ini. Wih. Lihat ujung ringnya ini. Mantap sekali mas bro. Lihat ujung ringnya. Ini kecil tapi lentur sekali dan kuat ini mas bro. Mantap mas bro. Wih, sip pokoknya ini. Sip, mantap ini mas bro ini. Ini bahannya ini apa ya? Saya juga kurang paham ini blanknya blank apa ini. Ini ringan sekali ini. Ini solid mungkin ini mas bro. Nah, ini di bawahnya ringnya ini kaki tiga ini mas bro. Ini sangat kuat, kokoh. Dia bukan Fuji mas bro. Dia tidak pakai Fuji. Dia punya Busna sendiri ini, punya Bulsen sendiri ini mas bro. Blanknya HDCC ini mungkin ya. Saya juga kurang begitu paham. Mau baca tulisannya gimana? Gak tahu ini tulisannya kayak gedek begini. Apa ini bacanya ini? Tulisannya kayak begini. Nah, gak tahu ya. Wah, ini mantap ini mas bro ini. Lihat coraknya bagus sekali ini mas bro. Busna ini. Ini kayak warna-warna kayu ini mas bro, tapi ini bukan kayu ini. Ini spon, keras ini mas bro. Keras ini. Ini PE36 ini mas bro. PE36 sama PE26 dengan Busna Iguana itu perbedaannya sangat tipis mas bro, enggak terlalu jauh itu. Perbedaannya antara kelenturannya toh enggak jauh beda lah. Kecil-kecilnya juga enggak jauh beda lah, 11-12 lah. Lebih kakuan yang 36 sedikit lah. Harganya enggak terlalu mahal. Juga enggak terlalu murah mas bro, pas-pasan lah. Ini mantap sekali mas bro ini. Weh. Sip pokoknya ini mas bro. Tulisannya begini. Mana saya bisa baca ini kalau tulisannya gedek begini. Ya saya tahu gambar ikannya itu loh. Kalau di iklannya sih ini mantep mas bro. Buat narik mobil, diinjak, diapa-apain pokoknya. Weh, kuat mas bro. Mudah-mudahan jodan ini kuat seperti apa yang diiklankan mas bro. Ini sangat kuat inilah. Bagi teman-teman yang minat ingin membeli atau memiliki joran Busna seperti ini, silakan hubungi langsung. Cek WA di bawah deskripsi video ini. Oke mas bro. Sekian dulu review dari saya tidak banyak mengulas tentang joran ini. Dan saya juga belum banyak paham tentang joran-joran, apalagi joran yang baru saya beli ini. Ya mungkin ada salah dan lebihnya mohon dimaafkan mas bro. Karena saya juga baru belajar mas bro, mungkin banyak kesalahan-kesalahan. Mulai dari kesalahan sebut, kesalahan apa dan kesalahan lainnya, kesalahan penyebutan atau apa, mohon dimaafkan mas bro.
dan selalu dukung kami terus dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share. Oke, Mas Bro, sekian dan terima kasih.